Suara Sukacita Sekolah Minggu. Halo anak-anak. Pernahkah kalian bermain di kebun, lalu baju kalian terkena lumpur atau kotoran? Atau waktu kalian melukis, baju kalian terkena cat? Nah, walaupun terkena sedikit sekali cat, lumpur atau kotoran, tetap baju kalian itu sudah tidak bersih. Baju kalian sudah kotor. Anak-anak, Kak Ayu jadi berpikir, waktu Alkitab berkata Tuhan itu suci, itu berarti Tuhan itu sempurna, kudus, sama sekali tidak berdosa. Tuhan kita itu suci adanya. Kak Ayu jadi teringat satu lagu yang berjudul Suci, Suci, Suci. Anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu itu? Yuk, anak-anak bersama-sama kita memuji Tuhan yang Maha Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, pada dini hari kami memujimu. Suci, 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 anak-anak, kalian punya Alkitab kan? Apa kalian baca Alkitab kalian setiap hari? Kak Ayu harap dan berdoa setiap anak-anak membaca firman dan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau tidak ada manusia yang suci kecuali Tuhan Yesus. Saat ia hidup di dunia sebagai manusia, Kristus hidup suci tanpa dosa. Dan manusia yang berdosa perlu juru selamat, yaitu Kristus. Ayo, mari kita puji Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak untuk hidup memuliakan Dia setiap hari. Sampai jumpa! Suara Sukacita Sekolah Minggu.